Dengan menempuh jarak 5 km, warga rela antri hanya untuk mendapatkan air bersih dengan sumber air berasal dari desa lain. Musim kemarau tahun ini merupakan kemarau terpanjang yang dialami warga Blok Panyalahan, Majalengka, Jawa Barat. Untuk membuat sumur resapan, warga mengaku kesulitan karena posisi pemukiman berada di ketinggian bukit sementara sumber air sungai Cekeruh jaraknya cukup jauh. Kadang-kadang dari situ, dari desa, dari Cibiru, kadang-kadang suka luyu, tapi enggak setiap tahun. Tahun kemarin mah enggak, biasa banyak air. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspen di Tribrata TV, salam Tribrata.